Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Selasa pekan biasa ke-8 tahun A. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27 mengisahkan Yesus meredakan badai taufan yang melanda perahu para murid. Yesus tertidur waktu badai taufan yang amat dahsyat mengamuk. Kondisi para murid panik dan sangat ketakutan. Lalu secara spontan membangunkan Yesus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Di sini Yesus memenuhi nubuat jeritan pemazmur yang berkumandang lantang. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan, bangunlah. Mazmur 44 ayat 24. Tuhan dikira terlena ketika manusia berada dalam bahaya. Yesus bangun dan menghardik badai taufan itu, dan danau menjadi teduh sekali. Tidak hanya menghardik badai taufan, Yesus juga menghardik para muridnya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kondisi kontras antara para murid yang panik serta ketakutan dan Yesus yang tidur tenang. Di sini tema rahasia Mesias bergema sangat kuat pada bagian akhir kisah. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Reaksi para murid sungguh wajar. Dalam ketakutan binasa, mereka segera membangunkan Yesus, Allah yang sedang tidur. Namun mengapa Yesus menegur mereka sebagai orang-orang yang kurang percaya? Bukankah dengan membangunkan Yesus mohon dengan paksa bantuannya merupakan ungkapan sikap amat percaya? Apakah di mata Yesus mohon bantuannya dalam kondisi taufan dahsyat yang mengancam nyawa bukan merupakan ungkapan sikap percaya? Lalu tingkat sikap percaya seperti apa yang dituntut Yesus? Di mata Yesus, ketakutan para murid merupakan tanda kurang percaya. Dalam kondisi badai taufan dahsyat itu, para murid tidak lagi bisa percaya bahwa kehadiran Yesus dalam perahu yang sama bisa menjamin keselamatan nyawa mereka. Dalam kondisi panik dan ketakutan, para murid mendesakkan terjadinya mukjizat dengan membangunkan Yesus yang sedang tidur. Padahal sebagai anak Allah yang penuh dengan kekuatan ilahi, dalam posisi bangun atau tidur, Yesus tetap berkuasa penuh untuk menyelamatkan para muridnya dari bahaya bencana alam yang mengancam nyawa mereka. Mukjizat Yesus meredakan badai taufan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sungguh layak dipercaya dan kehadirannya saja sudah penuh kuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.